Kang Randy, nggak tahu. Kang Aldi lagi di mana, Kang Aldi? Kang Randy lagi di mana? Ini saya lagi bete aja nih, bro. Lagi jalan-jalan aja di belakang lah, lagi males. Jauh-jauh nih. Hadir, Fus Benny. Assalamualaikum. Halo, Mbak Anika Jawa. Wah, anginnya sayup-sayup gimana gitu. Sendirian aja, bro. Tuh. Oh, Kang Aldi lagi di rumah toh. Ya udah, istirahat aja Kang Aldi. Pantau aja nanti kalau ada apa-apa, baru kalau saya kira-kira nggak kuat baru kesini. Kalau masih kuat ya nggak apa-apa lah. Aduh, ini kaki saya lagi sakit, bro. Gak tau ini lagi gak mood banget. Lagi gak mood banget live streaming aslinya ini. Males bawaannya gitu. Apalagi yang jauh-jauh. Tadi kebetulan kan seharian habis mendekorasi ini Dava ya apa. Hari lahirnya Dava. Wah, ada yang terbang apa itu, bro? Kelawar apa? Ih. Ih, apa itu? Matanya nyala, bro. Burung hantu asli. Burung gue. Sudahlah, enggak apa-apa. Di atas posisinya lagi ngelayang. Jadi enggak begitu jelas, bro. Ih. Itu daun. Lihat, bro. Saya udah disambut, bro. Lihat. Tuh. Eh, hey, berhenti. Saya udah disambut dengan angin kencang, bro. Itu di depan pohon nangka, bro. Ya, aduh, bro, ada suara, bro. Oh my god. Pajar-pajar cacai pocong. Masa Kang Pajar? Soalnya dari tadi memang saya mencium bau minyak mayat, bro. Bentar, bro, saya kumpulkan rasa nekat saya, bro. Bukan rasa berani, bukan rasa ini, nekat saya, bro. Saya kumpulkan dulu rasa nekat saya, bro. Aduh, perut saya kram, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Aduh. Muter.
sinyalnya kali bro. Aduh, saya nggak mau dalam posisi kayak gini muter, tolong pantau terus ya bro. Aduh, bro. Oh my God. Ada cahaya di bawah juga tuh. Lihat, bro. Klip-klip itu di sawah banget, bro. Aduh, saya nggak mau cerita dulu nanti ya, saung apanya. Target saya sampai sana. Oh, ini pohon nangka yang kedua ini, bro. Astagfirullahaladzim. Bro, tadi ada yang berdiri di belakang saya ini, bro. Ya. Astagfirullahaladzim. Bro, ini minyak mayatnya lagi kecium banget, bro. Aduh. Saya agak mundur dulu ini sedikit ya, bro. Sekarang bagus belum, bro, sinyalnya? Enggak, bro, tadi di belakang sini ada cahaya yang tadi dari sawah pindah ke sini, merubah jadi seperti gumpalan asap gitu, bro. Itu masih di sana saungnya, bro. Kita akan maju terus ke depan, bro. Ih, bro, Allahu Akbar. Innalillahi, Allahu Akbar. Transparan banget, bro. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Innalillahi, la haula wala quwata illa billahi aliyul adzim. La haula wala quwata illa billahi aliyul adzim. Diam di situ. Saya akan pukul pakai senter kamu. Diam di situ. Oh. Diam di situ. Jangan pergi. Hah? Diam di situ, ha? Diam di situ, ha? Hey, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Innalillahi. Allahu Akbar. Bro, saya gak bisa lari, bro. Dia mau dipukul sama senter, langsung dia pergi, bro. Transparan banget. Innalillahi. Ini nih, saat ketika saya lemah. Please, jangan ngikutin, please. Siapapun tim saya yang deket, kalau bisa nih ya, kalau bisa semperin saya nggak bisa lari nih, bro. Kan kaki saya sebelah kanan ini lagi pegal banget, bro. Aduh, kenapa kamu nggak muncul ketika saya berdua, bukan sendiri, bro? Dasar pocong gila, stres kamu. Ya Allah.
tolong. Ya Allah, begitu transparannya itu lontong. Gobloknya saya ketika sudah mencium bau mayat, seharusnya tadi saya gak ngelanjutin. Itulah bro, salah satu kebodohan saya seperti itu tuh. Allahu Akbar. Please, jangan ada yang ngikutin, please. Allahu Akbar, ada yang ketawa. Innalillahi, ada yang ketawa, bro. Halo. Please, jangan ada yang ketawa, please. Aduh, sakit, bro, kaki saya ini. Pocong gila, dasar stres kamu. Oh my God. Bully saya, bro. Bully saya karena saya penakut. Ayo bro, celak saya bro, hina saya bro. Allahu Akbar. Saya butuh hinaan bro. Saya butuh celaan bro. Teman-teman coba cek channelnya Kang Randy atau Kang Aldi atau Kang Agus atau channel siapa kayak yang, siapa tuh mereka lagi otw ke saya biar saya agak sedikit tenang bro, jalan kakinya bro. Allah. Oh. Oh. Ya Allah, kuat ini. Aduh. Ya bro, sebetulnya pingsan seseorang itu bukan karena apa-apa, karena rasa takutnya sudah memuncak ke bagian otak, bro. Aduh, saya akan tunggu di saung 2. Di saung ini ya, bro. Saya enggak bisa jauh-jauh jalannya. Aduh, bro. Ada suara lagi, bro. Aduh. Aduh. Siapa yang jemput saya? Siapa yang jemput saya? Kang Randy. Kang Randy jauh, bro. Gak tahu dia lagi di kota atau lagi di rumahnya. Aduh. Astagfirullah, itu di depan lagi, ya Allah. Oh. Di depan bro itu tuh berdiri di depan bro, jelas banget. Oh, di belakang nggak ada bro, di belakang saya. Aduh, alhamdulillah dia udah nggak ada. Udahlah, saya daripada capek sendiri, saya diam aja di sini bro. Setidaknya kalau saya diam di sini, ada di samping saya pukul sampai kencang bro.